Sejak diluncurkannya 187 unit bus baru Transjakarta pada Senin lalu, antrean panjang terjadi di beberapa halte koridor 1. Penambahan bus yang ditujukan untuk mengurangi dampak terinuan di satu sisi mempercepat waktu angkut penumpang, tapi di sisi lain menambah waktu turun penumpang. Antrean panjang bus Transjakarta terjadi di tiga halte, seperti Harmoni Sentral Busway, Halte Kota, dan Halte Bundaran Senayan. Dalam satu waktu terdapat 10 hingga 12 bus yang membentuk antrean mengular. Antrean terparah terjadi di halte Harmoni yang menjadi halte pertemuan banyak rute bus Transjakarta. Bus yang beroperasi di koridor 1 sebanyak 122 unit. Di sepanjang koridor Blok M Kota juga bersinggungan dengan bus koridor lain. Akibatnya, penumpukan terpadat terjadi di halte Harmoni. Penumpang bus Transjakarta merasa terbantu dengan tingginya frekuensi bus yang datang. Selang satu hingga dua menit, penumpang sudah terangkut. Namun, waktu turun mereka bertambah penumpang di antrean bus paling belakang harus menunggu lebih lama sampai semuanya keluar dari bus. Laporan wartawan Kompas, Rintang Azhar dari Jakarta.